Nah, katilu iman itu iman, anu sebut iman makbul, iman diterima. Iman nasaha eta, eta dina kahiji iman malaikat, nu padua iman para anbiya. Nu katilu iman makbul, imannya ahli sunnah. Sing disebut ahli sunnah wal jamaah teh. Kumaha akidahna ahli sunnah? Laisa li ghairihi fa'lun minal af'al. Standar ke ahli sunnah, nu ngaku nama arek persis, ngaku arek Muhammadiyah, ngaku nama kelompok nana dina Islam, arek nulain persis lain Muhammadiyah, uing mah santri we, uing ngapok nama tolabul ilmu, nah, persis Muhammadiyah, uing mah. Sarua, te'aya ihtilaf bin akidahna, laisa li ghairi fa'lun minal af'al. Te'aya pademelan, angin pademelan Allah. Ketika orang bergerak, dina uji bidang, melakukan uji perkara, umpamana ngaji, Quran mana? Nu ngaji teh orang artinya orang aku boga pagawean geus kaluar tina kelompok ahli sunnah. Di mata tina kelompok ahli sunnah nu 73 golongan kulluhum finnar di neraka mantap wa kuntum ala safa hukratin min nar. Ngaji Quran ge bisa jadi titik bun tanah neraka gitu nya. Sabis kaluar tina ahli sunnah da bohongan Quran nya dibaca kemana di aku mana yang bisa baca Quran malah nguning-nguningkeun makhorij huruf maneh wae kitu nya. Boro-boro inget ka Allah, boro-boro usul ka Allah keur maca Qur'anna kitu nya. Lantaran mah nya ngaku tanya boga pagawean bisa maca Qur'an. Salat kitu nya urang. Laksanakeun Qur'an salat, ruku uing anu ruku, sujud uing anu sujud, salat uing anu salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maut abdi. Lillahi kagungan Allah. Aku rudah mati niti inna salati. Lillah parasa balik Allah ke inna salati. Wanusuki balik ke Allah ku wanusuki. Wa mahyaya balik ke Allah ku ucapan wa mahyaya. Wa mamati. Untuk pemerintah waktu lillah matandes pisan gitunya. Kagungan Allah. Umpamana balik ke Allah dina lillah. Nah, ku tiri tuma inna salati di aku. Wanusuki di aku. Tetapi bocor lillah. Yang mana kan masuk ke wungkul. Hitungan dina ibadah orang al-ma'abari pilih ibadah laisa sujuha wa laisa sulsuha wa usruha al-ma'abari pilih ibadah ma'apalah sekali ibadah orang soal kemana terhitung seperti luna tawana 50% atau 1/10 cuma hitung gitu tapi lu dihitung sama ma'apalah lalu tadi inna sholat tidak aku kurang wa nusuki dia kurang wa mahyaya masih urang wa mamati da hidup patah di ruang kene urang gitu nya rilai ka karmoten nya balik ka Allah oh samana tadi mah maapola dan anu dicatat sebagai ibadah anu makbul jeung manjur mana ini balik ka Gusti Allah ketika dibacakan ketika dilakukan eta perkara tahun balik ka Gusti Allah dina lilah untu ya sakitu lilah anu bakal terhitung ibadah bener nama kita bisa jena mah kita mun untuk musik lah gitu ya untuk murtad pemata minimalnya jadi ganyar jadi siksa namun itu ayat sifat-sifat mambuna dina hatena tapi itu balik ke Allah ya sifat mambuna bro diganyar itu atau ibadahnya disiksa itu munculnya ayat wujud munculnya ayat ria wujudnya pula saudara jadi ru'yatul amal sadiratan anin nafsi ningali amal tuh biji dina diri na ujung tuh dengaran yang terus malah lembat tanah hakikat begitunya dimana saya ujung ya boro-boro menang ganjaran menang siksaan kakati leka iman makbul segala perkara lakukan kurang terus ketingali bola di tanah karena anu berbuat teh anu panggil teh Gusti Allah ini lain kurang-kurang mas sepadal mahalu duhur kata rata asyik menjadi ahli sunnah. Aing ngaku mah pamedok na lusuna pang NU na gitu nya. NU teh mah betul ulama. Bagus teh nyiptakeun teh nya partai. Nah betul ulama. Anu pasuk kana wadah partai eta hanya ulama-ulama anu cekatan. Ulama-ulama nu giras, nu tanginas hatena balik ka Gusti Allah. Kumaha NU asli. Lamun ayana Nahdlatul Ulama katanya tapi na cara balik ka Gusti Allah eta Nahdlatul Ulama gadungan arana ai mahaddeh kamimas jaring has ulama-ulama nu jaring has hatena balik ka Allah lamun urusan batin jaring has kana ibadah ka Gusti Allah lamun urusan dohirna kari-kari hay baju nama baju banser kitu nya
pecina pecina hidup lat hidung tu mak bentang MU dia tu Nahdlatul Ulama. Ada gambar bul atau dunia gitunya diberitakan ku kapuk yang tadi gini gitunya. Pang hebat tau lah pang MU nah tapi tara ingat bagus ya Allah lain ulama anu jaringas kan tapi ulama-ulama molor teman kita sebutkan NU hakiki teman NU imitasi nu kitu NU palsu nu kitu dan NU palsu nah eta jalma anu selalu jaringas hatena balik ka Gusti Allah tutup tina ieu pindah ka nu sejenna tina nagara pamatuna hari tina hiji tangkal pindah ka tangkal sejen milu balik ka Gusti Allah dinya ge. Dirinya di dapuran pare etang hari teh balik ka Gusti Allah pindah kana tanggal si dapuran sejen. Anger balik ka Allah ta NU ngaranna kitu. Jaring has geus teu tinggal leuh. Balik ka masa dapuran pare 20 dapur teh balik-balik. Linu eta mah nya. Lain ulama nu jaring has ngan kitu mah. Ulama loyo ngaranna. Katilu iman teh iman makul nyaeta iman ahli sunnah kitu nya. Anu disebutkeun tariqatul Muhammadiyah Al-Bedu'un Nakiya perjalanan kanjeng Nabi anu putih bersih teka campuranku kamusrikan teka campuranku kamurtadan gitu ya anulaha surat syariatan suratan li ummah waturikotan ulasatan li akhwasa wahakikotan mi'roju mi'rojan li akhwasin akhwasa disebutin Ali Sunateh berjalan tilu boga syariat pikin ngalakukan ibadah dihir pengaduan dihir boga tarekat pikin manehna ngabersihkan hati itunya kulasatan lil khasa ngabersihkan ngawuningkan hati ini sifat-sifat munga wah hakikatan boga hakikat mi'rajan pikin pamunggahan ketika mana mi'rajna ketika au adna toba kosen tangga anakna au adna ketika au adna dan bagian saha bagian ahli sunnah gitu. Bagian ahli sunnah wal jamaah ketika mi'raj mi'rajan di afasil hasa ketika al-adna di mana mi'rajna di salat oh murina salatna di ngaji sanajan di jalan oke mi'raj terus artinya kedudukan orang diperdi setelah mingkat ketika al-adna macul di al-adna dahar di al-adna ngaramet di al-adna, papasar di al-adna, itu kalakuan-kalakuan jama-jama nu marifat ka Gusti Allah lantaran aranjeunna orang-orang marifat wal antasu kulluhum atau al antasu indane kitunya latul qadar atau wal bal alqatu kulluha kitunya latul qadar waktu kabeh adalah derajat latul qadar eta ketika al-adna teh ya jadi orang-orang anu marifat taubat iman mampu. Dan orang iman itu yang sangat iman maku malaikat lain orang itu bagian masdubinnya iman masum iman aparan dia kata dia orang mah loba loba kejebak itu nya ke duniawi itu pengakuan diri gitu. Iman makbul nah sudah etanya usahakan dan orang iman makbul tekan pun lah sampai yang bisa ningali yang bisa melongma tekan pun lah kalau segala sesuatu yang digarap kurang teh atau yang ketinggalan kedigaran kubatur adalah hakikatnya pada melan Allah mukaupatnya iman mokup iman mokupa iman ahli bid'ah lamun terus tapi ke Allah karikuna jadi iman makbul lamun mentok dina pabidahanana ningkat karikuna lebih terpuruk dari jadi iman mardud anu kalima iman mardud iman munafikin iman jalma anu munafik disebutna iman iman mardud munafik menyampur jeung santri di masjid di zaman Rasul teh kayak gitu. Nyampur biasa hadir di majelis taklim di majelis Rasulullah katanya. Mana munafik ketepang bahaya-bahayanya musuh adalah munafikin. Munafikin nyaho kelemahan-kelemahan mukminin. Hayu kafir anu di luar apa teu apaleun. Kelemahan-kelemahan kekuatan jeung kelemahan mukmin teu apaleun di luar mah tapi golongan munafikin ada hari-hari yang bergaul jeung mukmin gitu. Munafik ngabogaan ciri tidak ada dosa di mana ngomong kan dosa sebohong wa ida tumina di mana dia mengatakan khana setiga wa ida wa ada di mana janji ahlaka sekulayaan eta munafikin munafik ay munafik dina hukum sara resikona jadi dorata ketika dorata gede ay munafik dina akaid dina akidah kitnya dina tauhid eta resikona jadi musyrik ketika jadi kufur
kumaha dina tauhid munafik teh kembali kana tarik-tarik na ibadah dasar kadada di mana ngamungsok bohong kumaha cek urang Allahu Akbar isunaunana Allah anu agung jeung agung kumaha buktina dina hate urang kitu nya nya henteu ningali kana agungna Allah jeung agungna Allah ningali kana Akbar Allah di alam sagir jeung di alam kabir sekaligus henteu malah imah ka sawah kitu nya malah imah ieu kana ketalet turun ka Allahu Akbar teh ngaranna teh akur ucapan jeung pikiran urang di mana teu akur ucapan jeung pikiran lamun dina dohir kitu nya ngaranna munafik di mana teu akur aina ucapan jeung kalakuan dina dohir ngaranna munafik indah adasa kada apa Allahu Akbar kudu nama ningali sekaligus karena Akbar Allah Akbar Allah sifat Akbar Allah dat di alam sagir jeung di alam kabir sekaligus kalah mana nama kamana mana hatena ngaranna munafik taharita itu iman urang teh disebut iman mardud iman urang teh teu diterima salalah teu iman padahal mah jiga bersalatannya jiga beribadah antak pantes kullan tu'minu walakin qulu aslamu pangapangap iman gitu antara Islam gitu ada jelema anu seperti kitu terus gali terus koreksi ta iman anu jadi pondasi segala amal-amalan gitu nya adalah iman namun imannya lemah imannya menjadi kuat segala amal-amalan gitunya bakal mal manfaat atau minimal kurang manfaatnya sebab segala amal bisa diterima ku Allah bisa diganjar ku Allah lamun eta amal sekaligus hari tadi jerona dibarengan jing eling ka Allah sok sana jang ayna jiga nalin jiga ibadah tapi lamun pur dibarengan ku eling ka Gusti Allah bakal jadi amal kahadean sebaliknya jika kelakuan ibadah tapi jerona tur kebalik ke Allah mau jadi kehadiran nah kejadian iman iman matbu iman maksum iman matbu iman malaikat iman maksum iman anbiya iman makbul iman ahli sunnah iman maqbul iman ahli bid'ah iman mardud iman na jama' munafikin